semuanya, ini hari ini kita baru keluar jalan, berdiri pinggir pantai, nunggu kafe lagi buka. Ini 5 menit lagi kafenya buka, kita mau sarapan di situ. Ini pagi yang cerah, hari ini bakal suhunya panas ya, suhunya bakal panas. Nah sini banyak kok, ya mulai jalan-jalan pagi dari jam 7, olahraga segala macam. Kita baru keluar, mulai jalan-jalan tapi mau sarapan dulu. Ya kita persis berdiri di dekat kafenya, baru buka-bukanya jam 10 gitu. Banyak kan orang-orang Spanyol di sini bang mulai kerja antara jam 9 jam 10 ya, kalau mereka yang kerja di kafe gitu ya. Oke deh, kita langsung aja, nanti setelah ini kita mau jalan-jalan ke kota lagi, tapi kita belum ada rencana mau kemana. Nanti kita kasih lihat perjalananku sama keluargaku, langsung aja ditonton. Selamat beraktivitas, jangan lupa di subscribe dan di sharing. Oke, adios. Kita pesan sarapan. Ini ada jual es krim juga. Oke, setelah makan-makan ini kita mau jalan-jalan ke mallnya. Yang kedua, kemarin kita ke mall yang deket pantai, benar-benar ya pinggir pantai. Terus sekarang kita mau ke mall yang deket antara pantai dan kota letaknya. Ini sekarang kita lanjut ya, lanjut kita mau ke mall, mau belanja dapur, kebutuhan dapur maksudnya. Ini mallnya dekat pelabuhan kapal pesiar. Thank you.
ini ya mallnya. Ini sama besar dengan mall yang kemarin kita masukin. Itu ada pelabuhan. Itu pelabuhan kapal pesiar sebelah sana. Jadi dekat sama mall. Ini sudah bisa didaur ulang. Itu bokeh. When did you get the chicken nugget alone? Chicken, all the nuggets, the pollo.
Ini salsa. Salsa itu artinya sambal. Jadi di sini juga ada sambal yang sudah jadi. Tinggal pilih. Ini juga sambal. Sambal. Belanja. Sekarang waktunya kita mau bayar, tapi lihat mau sayur-sayuran dulu. Benar. Pink. Bayar. Ya, tadi kita sudah belanja di situ ya.
Sekarang kita mau jalan pulang. Oke, sekarang kita jam perjalanan pulang, tapi kita mau lihat-lihat ke situ dulu. Ya, sampai di sini dulu ya vlogku. Nanti kita lanjut lagi. Sampai jumpa. Subscribe dan di-sharing ya. Gracias, adios.